Kemesraan dan kekiutan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin hari kian mesra saja. Seperti tadi malam, kemesraan mereka yang dipertontonkan di depan publik di lapangan bola. Seperti yang diketahui, Rizky Billar tadi malam bersama dengan beberapa sahabat dekatnya termasuk tim Leslar Entertainment bermain bola futsal di salah satu lapangan yang ada di Jakarta. Tak seperti biasanya, Lesti Kejora setelah melahirkan baby L, tepatnya Jumat malam tanggal 24 Februari 2021, Rizky Billar ditemani langsung oleh istri tercinta, yakni Lesti Kejora. Berbagai momen cute pun terjadi saat Lesti Kejora menemani suaminya tersebut. Tak ayal jika banyak para penonton yang menyaksikan kebaperan dan kemesraan mereka di lapangan bola tadi malam merasa ikut bahagia. Setelah Rizky Billar selesai main bola bersama rekan dan sahabatnya, Lesti Kejora tanpa basa-basi langsung menghampiri suaminya dan memeluk serta mencium Rizky Billar di depan para sahabat-sahabat mereka yang ada di lapangan tersebut. Tentu saja hal itu langsung menjadi sorotan dan perhatian daripada teman-teman Rizky Billar yang sudah siap bermain bola. Memang pada awalnya Rizky Billar datang lebih duluan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Selang beberapa jam kemudian, Lesti Kejora langsung menemani dan menghampiri suaminya itu. Sayangnya beberapa para penonton yang menyaksikan permainan bola Rizky Billar menanyakan kabar baby L. Tapi sayangnya Lesti Kejora tidak membawa BBL tadi malam saat menemani Rizky Billar bermain bola. Lesti Kejora mengatakan dirinya tidak berani untuk membawa sang bayi ke lapangan bola karena malam-malam seperti ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.